tujuan utama kita pengen minta dukungan dari bapak. Siap. Jadi jalan yang mau dibangun sama bapak, tadi saya udah kontak sama Pak PPPR, yang mana Bu? Dari waktu Pak baru mulai belok itu Pak. Itu berapa kilo total? Ke sini kita totalannya di dalam permukaan 6 kilo. 6 kilo? Oh, tadi 6 kilo ya? Iya. Ada jembatan yang rusak, ya, yang memang dalam proses perbaikan. Katanya sudah dijadwalkan habis ya? Iya, kalau yang di sini. Jadi yang belum adalah yang dari Purworejo. Yang sudah itu yang dari Kulon Progo. Oke. Nah, yang kalau yang dari Purworejo ini sudah masuk dalam perpres sih, Pak. Sudah, ya? Cuman memang harus di-push lagi supaya bisa dikerjakan. Bisa sama. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media, saya dan Pak Bupati dan Bu Indah baru saja menyelesaikan rapat koordinasi dan menyepakati beberapa hal. Pertama adalah percepatan pembangunan Borobudur Highland melalui tadi komitmen yang sudah kami dapatkan dari Bapak Menteri PUPR untuk pembangunan jalan. Jadi rencananya bulan Agustus mulai dikerjakan dengan target penyelesaian akhir di akhir tahun ini, bulan Desember. Percepatan pembangunan kawasan Borobudur Highland di Purworejo ini juga kita harapkan untuk menggeliatkan ekonomi, membangkitkan harapan, semangat untuk masyarakat. Tadi Pak Bupati pesan bahwa kunjungan kami dan kegiatan-kegiatan events di sini ini membangkitkan semangat masyarakat untuk pulih di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Dan yang ketiga adalah jangka pendek dan menengah, kita akan menyelenggarakan beberapa kegiatan events seperti kegiatan ecotourism dan sports tourism. Jangka menengah rencananya Bobo Box akan diselesaikan dan mudah-mudahan akhir tahun juga bisa dirampungkan, sehingga akan ada tambahan dari tempat penginapan di sini selain homestay yang terus kita kembangkan. Dan yang terakhir tadi adalah permintaan Kabupaten Purworejo untuk menggunakan nama-nama lokal, dan sudah kami sepakati untuk menjaga aspek nature dan culture, yaitu budaya dan alam di kawasan Deloano ini. Ini kayak luar biasa magical, gimana ya, ada satu nuansa tersendiri yang saya nggak temukan di tempat lain, Pak. Jadi Pak Bupati tadi nyampaikan membayangkan bahwa 2-3 tahun ke depan orang akan antri. Betul. Untuk mendapatkan sensasi tinggal di Borobudur Highland ini dan menjadi tujuan destinasi wisata yang pilihan, dan baru setelah di sini penuh mencari ke tempat-tempat lain. Jadi ini yang kita harapkan, dan juga nanti akan dilengkapi dengan cable car, dengan infrastruktur lain yang mendukung.